Kabar mengejutkan datang dari pasangan kekasih Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani mendadak membatalkan rencana pernikahan mereka yang bakal digelar tanggal 21 Februari 2021 mendatang. Pembatalan tersebut disampaikan Kalina Oktarani melalui akun Instagram miliknya yang telah terverifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberitahukan tanggal 21 Februari 2021 tidak ada pernikahan antara saya dan Mas Vicky. Dikarenakan ada satu hal dan lain hal. Mantan istri Deddy Corbuzier itu lantas menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak. Kalina Oktarani memohon maaf juga kepada sahabat dan keluarga besar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang terkait, vendor, sahabat, dan keluarga besar, ujarnya. Kalina Oktarani tidak menyebutkan alasan dirinya membatalkan pernikahan dengan Vicky Prasetyo. Saya juga minta maaf untuk semuanya. Saya belum bisa menjelaskan kenapa dan mengapanya. Terima kasih, tutup Kalina Oktarani.